Hai para Lesti Lover dan Chat Entertainment. Baru-baru ini seorang penjual lemang muslimah cantik di Thailand menjadi viral di media sosial. Sosok itu bernama Natanika, salah satu penjual muslimah lemang yang cantik kerap kali menjadi sorotan pengunjung ketika hendak berbelanja di sana. Beberapa konten kreator yang telah berkunjung melihat parasnya yang cantik, sekaligus menjual lemang yang di mana pada umumnya sangat jarang ditemui. Karena hal itulah membuat Natanika menjadi viral, bahkan aktivitasnya yang terekam beredar di media sosial sehingga menyita perhatian warganet yang tak hanya dari Thailand, Malaysia, bahkan Indonesia. Seperti yang diketahui, baru-baru ini Natanika cukup sering aktif di media sosialnya. Bahkan ia diketahui memiliki beberapa endorse baru-baru ini dari produk kecantikan. Meskipun begitu, ia tetap berjualan lemang di pasaran, di mana salah satu daerah di Thailand, sekaligus membantu finansial orang tuanya. Dan menurut informasi, gadis berparas cantik itu sepertinya masih seorang pelajar. Natanika juga tampaknya masih berstatus single. Bahkan di sosial medianya tidak ada postingan bersama pacarnya maupun teman-teman prianya.